Halo Sobat Traveler, apa kabar semuanya? Saya doakan Sobat Traveler selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya agar bisa pergi berlibur lagi. Terima kasih masih setia di channel Bali Sahara yang selalu memberi informasi seputaran tentang traveling. Semoga video kali ini dapat mengobati kerinduan Sobat Traveler yang akan pergi berlibur ke Bali. Di masa pandemi ini, Bali sebagai jendela pariwisata Indonesia sudah menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE, yaitu cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability dari semua pelaku pariwisata, baik transportasi, restoran, hotel, maupun tujuan destinasi wisata. Di video kali ini, saya akan memberi gambaran tentang resort yang ada di Tulamben. Touch Terminal Dive Resort and Spa adalah salah satu resort yang bisa dijadikan pilihan rekomendasi saat berlibur ke destinasi bagian timur Pulau Bali. Resort yang berada di tepi pantai yang santai berlokasi di Jalan Raya Kubu Tulamben, Kabupaten Karangasem. Ketika Sobat Traveler tiba di Touch Terminal Resort, protokol kesehatan pada masa hidup baru sudah diterapkan. Pemandangan laut di depan resort sangat memanjakan mata. Lebih lagi, di dalamnya tersembunyi kehidupan bawah laut yang indah disebut Coral Garden, sehingga sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sobat Traveler juga bisa melihat sunrise dari area resort ini. Touch Terminal Resort Tulamben dilengkapi dengan dua kolam renang outdoor langsung menghadap laut. Fasilitas ini tentu bisa membuat Sobat Traveler terasa nyaman, santai menghabiskan waktu dengan berenang. Hamparan kebun hijau dan tertata rapi berada tepat di depan kamar. Thank you.
Tersedia juga area parkir yang cukup luas. Berkeliling di area hotel sangat menyenangkan. Semua kamar mendapatkan pemandangan laut, taman, dan kolam. Sobat traveler juga bisa santai di kursi berjemur yang ada di sekitar area kolam renang. Sungguh indah pemandangan dari Touch Terminal Resort Tulamin ini. Nah, memasuki area kamar, terlihat teras pribadi untuk bersantai.
kamar yang luas dengan tempat tidur berkelambu, sofa bed, dan juga meja kerja. Shower air panas dan dingin standar hotel berbintang.
safety box, minibar, tea and coffee maker juga tersedia, termasuk free access wifi di kamar dan semua area resort. Makan malam disajikan di restoran tepi laut dengan pertunjukan tari tradisional Bali Panyembrahme, Cendrawasih, dan Joget Bumbung. Thank you.
Alunan lagu Kopi Dangdut juga didendangkan, membuat peserta makan malam pun ikut berjoget mengikuti irama lagu. Pagi hari adalah waktu yang saya tunggu-tunggu untuk dapat melihat keindahan sunrise dari resort ini. Walau tidak sempurna sekali, namun kekaguman saya dengan ciptaan Tuhan tidak pernah luntur. Setidaknya saya sudah menjadi saksi dimulainya hari yang baru. Semangat baru, menjalani kehidupan baru, jangan sampai menyerah. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kasih like jika kalian suka video ini dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa kasih komen dan tekan subscribe untuk membuat channel Bali Sahara ini lebih berkembang lagi. Stay safe, healthy, and happy staycationing.